karena ya kalau dibilang dana sosial pasti dari Bintang juga ada pastinya. Dari sini kita musisi juga sedikit peduli apa itu yang dimasukkan dengan penggalangan dana, ya kita sekali-sekali bersosial lah. Jadi 3 hari berturut-turut ini malam pertama kita buat di New Kaisar. Terima kasih buat bos New Kaisar yang sudah memberikan izin kita main di sini. Terus besok malam kita main di depan GN, Angkatan Laut punya lahan. Kemarin udah izin juga sama Angkatan Laut, udah oke. Dan Minggu siang jam 13 sampai sore kita main di Pantai Tua Hamid, udah dapat izin juga. Jadi 3 hari berturut-turut. Dan nanti hasil dari amal ini tadi kita bakal koordinasi juga dengan pihak kecamatan. Di mana sih ada warga mungkin yang belum tersentuh bantuan, jadi ya kita bisa bantu ke sana nantinya. Jadi buat bapak-bapak, ibu-ibu yang mungkin berkunjung di New Kaisar, berikan sedikit rupiahnya kepada saudara-saudara kita yang mungkin membutuhkan. Oke, lanjut ke band berikutnya, ada Ngakustik. Boleh tahu ini dalam rangka apa nih, Devin? Oke, Bang, izin, ini dalam rangka charity Musik for Indonesia yang mungkin kita penggalangan dana dan teman-teman anak-anak musik Tanjung Uban lah pastinya, terus bakal ngumpulin dana dari 3 tempat yang kita bakal jalanin. Semuanya itu nanti kita bakal koordinasi dengan camat, terus di mana sih yang bakal kita sumbangkan uang nanti ini. Jadi sedikit pun, spesial pun ini kita nggak ada ambil, dan ini pure buat warga yang nanti membutuhkan. Yang membutuhkan apa nih? Ya, kena bencana banjir kemarin. Oh, pasca banjir kemarin sih ya. Terus ini kalau untuk Pak Bupati udah ada nggak apanya nih? Pak Bupati sejauh ini belum ada koordinasi dengan kita, dengan saya pribadi juga belum ada. Kemarin udah sempat ngobrol sama ajudannya juga, tapi belum ada kabar lah. Mungkin nanti bakal ada kabar. Mudah-mudahan ada sedikit perhatian dari Pak Bupati juga sama Pak Wakil Bupati yang terpilih lah itu tadi, Bang. Terus acara ini berapa hari dilaksanakan kegiatan ini? Acara 3 hari. 3 hari ya. Dari hari ini terus besok di depan Gedung Nasional, di depan Angkatan Laut, sama Minggu nanti di pantai pas penutupan juga di sana. Dan ini juga didukung sama teman-teman musisi-musisi Uban, yaitu ada Tebin, ada Ngakustik ID, terus ada OOB, Of Business, terus ada teman-teman dari Hans Management juga, ada terus teman-teman Dream Hike juga, yang pasti semua anak musik Tanjung Uban. Terus tadi ada teman-teman dari Lagoy juga, Hans apalah yang lupa teman-teman, dan teman-teman dari Lagoy. Dari rekan-rekan kita Pinang ada nggak turun teman-teman sini? Dari Pinang memang ini kita khususkan untuk kita-kita semua. Oh, untuk Uban aja, untuk Bintan lah ya, Uban ya, khususnya ya. Itu aja, Bang. Jadi ini dananya untuk saudara-saudara kita ya, yang saudara-saudara kena pasca banjir kemarin ya, oh gitu ya. Walaupun di satu sisi teman-teman ini memang banyak yang nganggur, Bang. Gitu ya, banyak yang nganggur, tapi karena kita ajak kita ngobrol baik-baik, biar ada sedikit apa yang kita buat bisa untuk berbagi ke saudara-saudara kita yang membutuhkan. Itu aja sih. Oke lah, Dipin ya, mudah-mudahan dengan niat baik ini dibalas dengan Yang Maha Kuasa. Amin, Bang. Amin, amin, amin. Oke, terima kasih. Terima kasih, Bang. Ya. Terima kasih, Bang.
ibu ini ngasih juga. Iya. Semoga amal ibadahnya. Terima kasih Anda telah menonton informasi dari Warta Kempi. Jika Anda tertarik, silakan subscribe, like, comment, and share.